Good morning, everyone. Today, I feel like I want to talk about gratitude. What's happening with my mom? Relax. Stand up against the wall, so I can trace you with one fine line. Come home, that's built of all your bones and mine. Aku juga berharap aku tahu ini sebelum-sebelumnya, di mana sebuah keputusan bisa mengubah seluruh hidup. So, pada satu titik aku benar-benar fed up. Aduh, aku udah capek ada di perasaan depresif lagi. Aku udah gak pengen ada di perasaan kayak gini terus. Aku pengen mulai bisa merasakan indahnya hari-hari lagi, indahnya dunia lagi. Tapi gimana caranya ya? Dan entah kenapa saat itu tubuhku seperti minta, kayaknya kamu harus mulai menghitung apa saja blessing sekecil apapun yang ada di hari itu. Memang dalam kondisi depresi, dalam kondisi stres banget, susah untuk melakukan hal tersebut kan. Itu adalah hal yang kayak kita disuruh makan di saat kita lagi kenyang, jadi kita gak ngerasa bahwa itu kita butuhkan. Saat aku memaksakan, perubahan terjadi besoknya. Dan dalam satu minggu, suasana hatiku benar-benar like completely change. Benar-benar berubah. Yang ngebuat aku jadi ngerasa, oh my god, a simple gratitude, sebuah rasa, tadi aku benar ngomong ya? Sebuah rasa syukur sekecil apapun setiap hari, bantu narik lebih banyak yang bisa disyukur lagi. Maybe that's what you call the law of attraction. Atau otak kita akan fokus pada apa yang benar-benar kita pikirkan, kan? Jadi saat kita berpikir dan fokus pada sebuah rasa syukur, itu yang akan kita tarik terus. Setelah tahu hal itu, dalam seminggu itu aku ngerasa, ini harus jadi daily habit. Ini harus jadi something yang aku lakukan, even though aku lagi ngerasa hari itu, atau suasana di hidupku saat itu bukan sesuatu yang bisa disyukuri. There's no use in trying, and even if you could. Tapi saya belum bisa melihat sekarang itu sampai nanti kita bisa. Saya belum just covers these words. So, I started to do the gratitude routine ya, rutinitas rasa syukur setiap hari, dimulai dari pagi hari dan di malam hari sebelum tidur, bangun tidur. Hujan pun dia punya makna, sama seperti manusia yang harus mengalami sedih dan bahagia. Dua-duanya punya makna, dan dua-duanya akan ngebawa warna dalam hidup manusia. Ini bukan romantisasi, ini memang filosofi ya. Semua yang terjadi itu pasti punya peran. Semua orang yang datang punya peran. Dan semua suasana hati yang kau rasakan, emosi yang kau rasakan juga punya peran. Tapi kau bisa memilih kan, kita semua bisa memilih di mana kita ingin tinggal. Aku ingin merasakan bahagia setiap hari. Aku ingin merasakan rasa syukur setiap hari, maka itu akan bantu membuat otak kita berfokus pada hal tersebut. Membuat otak kita mulai memilih dan mencari jalan untuk bersyukur setiap hari. Mbak Vivi, bentar, kita foto dulu yuk. Biasa. Cuman kecil aja. Tapi kak, lagi gak ada sesuatu yang bisa aku syukuri sekarang.
Are you sure? Kamu lihat dan nonton video ini lewat mana? Bukankah itu harus disyukuri? Internetmu? Handphonemu? Laptopmu? Komputermu? Or whatever it is? Satu cara untuk bisa mulai menarik. Lihat di sekelilingmu atau lihat dirimu. Masih ada? Masih ada? Masih punya atap? Masih punya lantai? Masih punya kamera? Masih punya ring light? Masih punya teman? Masih punya korden? Iya receh, kumpulin. Sampai nanti dia akan narik dan mencari yang lebih besar lagi disyukuri. Lebih besar. Indonesia gak berasa dari betapa langkahnya kesempatan untuk dia bisa bernafas hari ini. Betapa dia harus bertahan dari berbagai macam evolusi yang terjadi bertahun-tahun untuk membangun generasi seperti sekarang. So, that's to me adalah sesuatu yang besar yang harus disyukuri setiap hari. Selama aku masih bernafas, masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memutar rodaku, kan? Kalau kemarin aku gak bisa makan makanan favoritku, hari ini aku masih bisa, kan? Selama aku masih bisa nafas. Kalau kemarin aku gak bisa ketemu orang yang aku kasihi, hari ini masih bisa telepon, kan? Kemarin aku gak sempet ngopi kopi kesukaanku, hari ini masih bisa, kan? Kalau kemarin aku nangis, aku masih punya kesempatan untuk ketawa, kan? Kemarin batal buat video, tapi hari ini jadi. Kalau aku belum bisa mewujudkan cita-citaku tahun lalu, tahun ini masih ada kesempatan, kan? What to complain about? Kita dikasih kesempatan untuk menciptakan dunia kita. Meskipun dunia kita gak bisa sesempurna apa yang kita mau, tapi selama kita masih bernafas, berarti masih banyak kesempatan yang terbuka untuk kita. So, from now on, saat kamu membuka mata, itulah hal pertama yang harus kamu lakukan. Mengucapkan rasa syukur. I am really grateful to be alive and to have a chance to create the life that I dream of. Thank you. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. Back in the